Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سورة النبي والسلام هذه شهودين سبنين من الأصيان كم ينبغوا بها تفسير كتاب موسى 1-3 masih lagi daripada surat Taubah ini. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang bertakwa. Muslim-muslim yang dimiliki Allah sekalian, kita jangan memahami ayat ini sekali baca terus nak tafsir sebagaimana yang dikehendaki oleh kefahaman kita. Bukan begitu. Telah dibincangkan dalam kuliah-kuliah terdahulu, ayat ini maksudnya satu bentuk arahan, perintah daripada Allah SWT untuk umat Islam agar bersedia. Kerana orang yang jahat kepada kamu ni disebut malang tidak berbau. Jangan kamu menyangkakan setiap orang tu yang berlainan agama, berlainan cara hidup, pemikirannya daripada kamu, redha dengan kamu. Walan tarda anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Kena ada sifat hadar. Telah kita huraikan dalam kuliah terdahulu, perintah ni bertepatan dengan kehendak Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Wa a'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Allah memerintahkan supaya kita mempersiapkan kekuatan, bukan untuk mengancam, bukan untuk menganiaya, bukan untuk menafikan orang-orang lain dari segala agama mereka, memaksa mereka kepada Islam. Tidak. Baliknya perintah seperti ini supaya kamu membuat persiapan agar orang yang berniat jahat kepada kamu berfikir beribu kali sebelum bertindak menganiaya kamu. Yang ramai dia tu ada silap kuntau contohnya. Kita bukan nak menanya orang dengan kekuatan yang ada pada diri kita, bukan. Tapi itu persiapan daripada dianiaya oleh orang. Artinya orang nak melakukan satu kejahatan terhadap kita, dia akan berfikir banyak kali. Jangan main fulan ni dia ada kemampuan untuk bertindak balik. Jangan main fulan ni ada seni mempertahankan diri. Begitulah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini kita telah huraikan, ia adalah berikutan dengan tindakan golongan Rom yang ingin menyerang Madinah sebenarnya. Maka dengan sebab itu, perintah Allah SWT kepada Nabi yang salah memimpin bala tentera untuk pergi ke Tabuk agar menakutkan musuh yang terdiri pada orang Rom itu. Bahawa kamu ingat kamu kuat sangat, kami datang pada kamu. Sebelum kamu bertindak pada kami, kami dulu menyerang kamu. Begitu yang dikehendaki oleh Allah SWT menerusi ayat yang sedang kita bincangkan ini. Jadi ayat yang terdahulu kita telah lihat bahagian tugas. Bahagian tugas di antara sahabat-sahabat Nabi SAW ini, وَمَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ayat yang lepas menceritakan kepada kita pembahagian tugas. Kini dia terangkan prioriti yang harus diperangi. Jadi ayat ini mengundang orang beriman, buktikanlah keimanan kamu dengan berjuang. Perangilah orang-orang kafir yang ingin membuat jahat kepada kamu, yang tinggal dekat dengan kota Madinah. Dan kalau sudah tidak ada yang berada di sekitar kamu, maka yang selepas itu. Ini maksud ayat Allah SWT. Allazina yalunakum minal kuffar, berperingkat. Mula yang dekat, kemudian yang selepas itu, kemudian selepas itu lagi. Dan hendaklah mereka ni menemui kekerasan dengan sifat tegas, semangat juang, daya juang, kesabaran dan ketabahan daripada kamu. Selanjutnya, hendaklah semua itu dilandaskan kepada ketakwaan pada Allah SWT, bukan untuk meraih harta. Wal yajidu fikum ridah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asas kepada segala tindakan kamu adalah lancarnya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala.
bukan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk populariti, bukan untuk menganiaya, bukan menunjukkan aku kuat. Kerana itu kamu jangan rasa takut, jangan rasa lemah, jangan rasa putus asa. Jadi perintah perang dalam ayat ini tidak terbatas. Kalau kita fahami dalam bentuk jihad yang pernah kita bincangkan dahulu, seperti disebut oleh Syekh Almarhum Dr. Fadhal Hassan Abbas, seorang mufassir yang terkemuka dari bumi Syam. Konteks jihad ini bukan dalam mengangkat senjata semata-mata. Kini perangan dah bukan dengan pen, dengan lidah, dengan aneka usaha, berbagai-bagai bentuk, aneka ragamnya. Ini semua adalah menyumbang kepada kefahaman manusia terhadap Islam. Jihad juga boleh berlaku dalam bentuk fikiran, pendidikan, isu-isu sosial. InsyaAllah muslim-muslimat ini boleh kepada sekalian. Sibuk kita ni menceritakan tentang mengangkat senjata di negara orang muka, luar daripada Malaysia, sebagai contohnya di Palestin, bagi bantuan, ubat-ubatan dan sebagainya. Kadang-kadang kita jangan lupa kepada peranan kita di Malaysia, peranan kita terhadap orang perempuan yang telah pun terlanjur umpamanya. Usaha yang dilakukan sebagai contoh oleh Raudatus Sakinah, ini satu persatuan NGO Raudatus Sakinah. Perlukanlah bantuan kepada mereka muslim-muslimat sekalian. Pergi yang menyertai program-program mereka. Di kalangan kita yang doktornya, di kalangan kita yang pesyarahnya, di kalangan kita cikgunya. Dan ramai selain daripada Raudatus Sakinah ni yang juga peranan dari sudut sosial. Ini juga jihad. Muslim-muslimat ini mulai kat masalahan. Ini adalah peranan-peranan ataupun bentuk-bentuk jihad yang berlaku dalam konteks kontemporari semasa. Jangan dilimitkan hanya kepada persenjataan jihad kita sahaja semata-mata. Politik juga termasuk satu daripada bentuk jihad yang kita lakukan. Dalam keadaan sekarang, serangan terhadap Islam ni, Ghazwatul Fikri ni, dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya, lebih mempunyai impak buruk daripada serangan ketenteraan sebenarnya. Sehingga kalau dahulu para ulama hanya membataskan pengertian perang ni dalam hal mempertahankan perbatasan sempadan negara kita, maka kini perlu ditambah bentuk pertahanan ni dari serangan pemikiran berlaku kepada umat Islam, khususnya kepada generasi anak-anak muda pada hari ini. Jadi para peringatan yang boleh kita sekalian, ya khawati fillah, saudara-saudara yang amat disayangi kerana Allah, segala bentuk upaya dalam perkara yang kita nyatakan ini harus dipandang, ditangani secara serius. Dan golongan kafir yang memusuhi umat Islam harus dihadapi dengan tegas, walaupun tidak semestinya dengan mengangkat senjata. Menghadapi mereka ini dengan tegas bukan terbatas dalam bentuk perang semata-mata, malahan dari sudut berdebat, malahan dari sudut penulisan, malahan dari sudut internet, website, Facebook dan sebagainya. Jadi perintah Allah SWT yang ditujukan kepada kaum beriman ini bukan kepada Nabi SAW bagi memberikan kepada mereka ni satu apa yang bersifat gambaran, mentaliti persiapan kamu kalau Nabi sudah tidak ada lagi. Ayat seperti ini hanya difahami oleh mereka yang memahaminya, muslim-muslimat sekalian. Ya Allah beri kepada ini ilham. Bila tu ayat seperti ini, kadang-kadang para sahabat nangis kerana mereka memahami ayat ini merupakan satu gambaran ataupun satu pemberitahuan awal kepada mereka. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum wa hum mu'minun. Bersiaplah kamu dengan persenjataan supaya kamu tidak dianiaya oleh musuh-musuh, dan peranglah orang yang ingin memerangi kamu supaya mereka tahu kamu ini tegas sebenarnya, bukan mudah diperkotak-katikkan. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Ia merupakan satu pemberitahuan awal. Tak lama lagi Nabi akan wafat. Tak lama lagi Nabi akan meninggalkan kamu. Kalau kamu masih lagi berpegang pada prinsip yang diajar Nabi yang salah, maka Allah tetap bersama dengan kamu walaupun Nabi sudah tidak ada lagi bersama dengan kamu. Ia merupakan satu bentuk hiburan kepada orang-orang Islam. Walaupun Nabi yang salah tidak lama lagi akan wafat meninggalkan kalian, tapi Allah masih lagi bersama dengan kalian. Allah masih lagi memberikan bantuannya. Ini dipanggil sebagai ma'iyah. Allah bersama dengan kamu, pertolongannya masih lagi ada pada kamu, dia mendukung perjuangan kamu selagi kamu ni orang yang bertakwa. Itu sebab dimulai pernyataan ini dengan wa'alamu, ketahuilah, nak menunjukkan betapa pentingnya ma'iyatullah ni, kerana kamu masih lagi membawa bekalan ketakwaan itu dalam diri kamu sebagai pendindingnya, sebagai bentengnya,
sebagai kekuatannya, sebagai foundationnya, maka Allah SWT tetap akan bersama dengan kamu. Inilah yang diuraikan oleh Syekh Al-Mar'um Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan Tahsin Al-Tahrir Al-Tanmir. Jadi satu perkara yang hanya dimengerti, difahami oleh para sahabat yang memahami konteks turunnya ayat bahawa ia merupakan satu indication kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada perlu kebimbangan kerana hukum dalam kehidupan ini innaka mayitun wa innahum mayitun. Wahai Muhammad, kamu mati dan mereka pun akan mati. Jadi kematianlah satu benda sunatullah dalam hidup. Apa persiapan kita yang tinggal? Kehidupan harus diteruskan. Hendaklah diteruskan. Maka berbekalkan semangat ini muslim-muslimat ini mulai Allah sekalian, mereka sentiasa mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada ini kenapa bantuan Allah tidak datang? Kerana kita ni sibuk dengan fitnah. Fitnah yang dimaksudkan adalah bukan sahaja bohtan, bukan sahaja menuduh orang lain, tapi fitnah ni maknanya dia ada banyak faktor. Hawa nafsu dalam diri inginkan kita ni dikenali, populariti, ingin menunjukkan bahawa kita yang paling hebat. Ini penyakit-penyakit hati yang banyak berlaku dalam diri. Sampai musuh yang sedikit bilangannya pun tak dapat dikalahkan oleh orang-orang Arab yang jumlahnya jauh bermilion, berjuta bilangan. Di Mesir saja ada 80 juta. Di Maghribi saja ada 20 juta. Lebih daripada Malaysia, lebih besar daripada bilangan penduduk Islam, penduduk Malaysia. Di Arab saja berapa ramai. Di negara-negara umat Islam yang ada di sekitar itu, di Saudi ni berapa ramai, 30 juta. Tapi malangnya semua tidak dapat berkumpul, berhimpun untuk menyatakan pemboikotan sebagai contohnya kepada Yahudi itu. Tapi dia tak mampu. Inilah kerana dalam diri kita nafsu yang bermaharaja, nafsu yang menjadi kiblat. Tuntutan hawa nafsu dan syahwat itu yang menjadi keutamaan, bukan lagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musuh dapat menguasai tanpa ada perlawanan disebabkan kesibukan para pemimpin ini bertikai satu sama lain, pertikaian. Musuh makin berani menyerang negara umat Islam sehingga berhasil menduduki banyak wilayah yang ada dalam negara umat Islam. Keadaan terus-menerus ini muslim-muslim yang dimulakan Allah sekalian berlaku, kita melihat depan mata tiap-tiap hari kita saksikan televisyen. Segala perkara yang awal dan akhirnya hanya milik Allah SWT. Semuanya milik Allah SWT. Apa kita nak buat? Inilah yang berlaku. Setiap satu tegak satu perintah Islam, mentaati perintah Allah, bertawakal kepada Allah, maka negara itu akan makin hari makin besar. Dan permintaan tersebut akan kembali dapat menguasai musuh Allah SWT dan mendapat jaminan perlindungan daripada Allah SWT. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Perlindungan daripada Allah SWT, jaminan daripada Allah SWT. Hanya kepada Allah sahaja tempat kita minta. Wallahi tuklan. Wallahul musta'an. Kepada Allah je kita minta tolong muslim-muslimat sekalian. Dan apa yang berlaku pada hari ini amatlah berlawanan dengan maksud ayat yang sedang kita bincangkan. Orang terdahulu mereka memenangi banyak pertarungan, pertempuran kerana Allah bersama dengan mereka. Tapi kita pada hari ini Allah SWT tidak lagi bersama dengan kita sehingga mengakibatkan banyak perkara yang berlaku tanpa ada kawalan daripada kita. Bahkan kebanyakan orang Islam hanya melihat dengan lontaran, senyuman, kata-kata apa nak buat. Inilah yang berlaku. Dan kita masih lagi meneruskan agenda-agenda kita yang tidak berpaksikan sama sekali kepada ridaan Allah SWT Rasulnya. Maka inilah penyakit berlaku dalam umat Islam, muslim-muslim yang dimuliakan Allah sekalian. Merujuk kepada ayat 124 dan 125, Allah SWT menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Apabila diturunkan satu ayat, satu surah, maka di antara orang munafik itu ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan sebab turunnya ayat ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka masih gembira. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah ini bertambahlah kekafiran dalam hati mereka di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Muslim-muslim ini boleh dapat sekalian. Dalam bahasa Arab, ini merupakan satu pendekatan yang dipanggil sebagai ihtibak. Ihtibak ini ialah berbicara tentang orang beriman.
ayat yang sedang kita bincangkan ini menceritakan tentang kesihatan mental spiritual orang beriman. Sebaliknya ayat 125 tidak menyatakan bahawa mereka ni orang kafir. Namun secara tegas ayat ini menyebut tentang penyakit dalam hati orang itu. Jadi dengan menggabungkan dua ayat ini dapat difahami bahawa orang beriman mempunyai akal spiritual yang sihat. Sebaliknya mereka yang ada penyakit dalam hatinya adalah orang kafir. Inilah yang kita namakan sebagai ihtibak. Ihtibak, Allah SWT tak jelaskan mereka kafir, tapi memahami dia sudut ayat lawan kepada yang sebelumnya. Secara otomatik, orang golongan yang kedua ni merupakan golongan yang kafir kepada Allah SWT sebenarnya. Sebenarnya ini boleh tak sekian. Ayat ini memerintahkan tentang perintah jihad, ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang berusaha untuk memperbaiki, memperbetulkan, memperbaharui, mentajdidkan takwanya. Ada juga kelompok lain dalam masyarakat ini yang enggan berjihad. Mereka ni disebut oleh Allah SWT mesti ayat 124, wa ila unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasuli. Ini telah kita bincangkan dalam yang terdahulu, ayat 86. Wa idza unzila suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasuli ista'dhanaka ulul tawli minhum wa qalu dharna nakum al-qa'idin. Ini sama dengan ayat wa idza ma unzila suratun dharna man yaqulu ayyukum zalat hadhihi imana. Ini adalah konteks pandangan dangkal golongan munafiqun terhadap orang beriman. Allah Taala huraikan sifat ini satu persatu. Baik, muslim-musliman yang menerima kesian, insyaAllah dalam pihak datang kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan sifat orang beriman. Asas kepada iman ini dia bertambah dan berkurang. Kita usahakanlah agar iman kita ni sentiasa subur, sentiasa kuat, sentiasa tumbuh, membesar. Bukannya kering, kontang dan akhirnya mati yang paling kita bimbang sekali, muslim-musliman sekalian. InsyaAllah perkara ini akan kita uraikan dalam pihak datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.